Assalamualaikum. Apa aja kabar nih? Saya sih baik aja. Biar Arka kita kenalan aja yuk. Nama saya Jagat Adiesta Yahya. Boleh dipanggil Jagat. Saya sekolah di SD 39 Pontianak Kota. Di kelas 1A. Sekolah saya terletak di Jalan Kusamsa. Tapi orang sini nyebutnya Jalan Pancasila. Ada yang tahu kan tak? Ada kenapa disebut Jalan Pancasila? Sebelum saya nak cerita, saya nyanyi ya. Boleh ya? Hei, sampan laju dari hilir sampai ke lah. Kalau kita lihat dari atas, pakai drone ke, pakai pesawat ke, pakai helikopter ke, Sungai Kapuas tuh bentuknya tuh macam ular, meliuk-liuk panjang dari Pontianak sampai Kapuas dulu. Nah, kenapa tadi saya nyanyi? Karena saya nak cerita tentang budaya Kota Nak yang ada hubungannya dengan Sungai Kapuas. Ada banyak sekali budaya kita nih. Salah satunya budaya yang dilakukan di tepi Sungai Kapuas yaitu meriam karbit. Jadi dulu tuh zaman kerajaan Pontianak belum ada, meriam karbit nih dipakai untuk melakukan hantu. Hantu Pontianak namanya. Jadi Pontianak di dulu ini masih hutan, karena anda ada manusia, jadilah hantu yang berdiam di sini. Jadi sama Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri dipakailah mariam karbit ini untuk lakukan hantu. Apa aja, larilah udah untuk ketakutan, biar tahu rasa di sakit malah dengar suara mariam karbit itu kan. Sampailah sekarang, walaupun lagi dipakai untuk menakutkan hantu, mariam karbit masih dijaga sebagai warisan budaya. Sampai-sampai tiap tahun ada festivalnya. Pokok pas ngadap hari lebaran, mariam karbit ini dipakai dihidupkan di tepi Sungai Kapuas. Pokoknya meriah lah, suka mandangnya. Tapi kalau nak mandang festival tuh gak usah pula dekat-dekat benar. Sakit telinga, suara rusak, udah bau gitu. Udah lah ya, udah banyak dah saya baca leteh. Saya leteh, yang dengar pun leteh gak nanti. Sebelum ditutup, saya nak pantun. Senjata pusaka, mariam namanya. Senjata usia hantu, itulah dia. Mari jaga budaya.